terima kasih sekali sudah ikut Suci Travel. Pada hari ini Suci mau ajak kalian ke Science Museum di Amsterdam. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Yuk ikut Suci jalan-jalan ke Science Museum di Amsterdam. Museum Sains Nemo dari bahasa Latin tidak ada adalah pusat sains di Amsterdam. Museum ini berdiri sejak tahun 1923 dan bertempat di sebuah bangunan yang dirancang oleh Renzo Piano sejak tahun 1997. Museum ini berisi 5 lantai pameran sains langsung dan merupakan pusat sains terbesar di Belanda. Ini menarik sekitar 670.000 pengunjung setiap tahun, yang menjadikannya museum ke-8 yang paling banyak dikunjungi di Belanda. Museum ini bermula pada tahun 1923. Nama Science Center Nemo diperkenalkan pada tahun 2000. Pada tahun 2016, namanya diubah menjadi Nemo Science Museum. Okay, that one. Nice. Go, lady, yeah, go. This is the easiest one, I think. Okay, now we try the one in the middle.
Hi guys, Science Museum ini sangat-sangat menarik karena ada sekitar 19.000 artefak di mana orang bisa belajar tentang electricity, tentang energi, ya, dan macam-macam. Paling banyak orang-orang yang datang ke sini adalah anak-anak sebenarnya, tapi Suci sendiri sangat-sangat enjoy untuk menikmati museum ini, ya. Seperti kalian lihat di belakang saya, Suci, ya, ini adalah film tentang film tentang space, ya, di mana kita bisa duduk, ya, dan pada saat kita duduk kita bisa mendengarkan semua penjelasannya seperti di bioskop. Asik sekali, ya. Pokoknya kalau kalian ada di Belanda dan terutama kalau kalian punya anak-anak, Suci sangat-sangat recommend untuk datang ke museum ini. Yuk kita lihat kegiatan anak-anak apa yang bisa kalian ikuti di museum ini. Asik banget. What about you, Leticia? Okay, turn it now. When if you turn it, then it stops the bleeding. It doesn't have to stop. You can feel the warmth up here. Yeah. Konsep utama di lantai pertama adalah DNA dan reaksi berantai yang mencakup ruangan dengan domino raksasa dengan alat seperti bel raksasa dan mobil terbang. Juga di lantai pertama adalah pertunjukan setengah jam yang menampilkan sirkuit reaksi berantai. You wouldn't get very high at all. Gravity doesn't only work on small things like you. It also causes planets and stars to pull towards each other. And it even causes star systems to pull towards each other with such force that they collide. There are places in the universe where the gravitational force is so strong that even light cannot escape. We call these places black holes. Vliegtuigen dragen bijna die uitstoot.
uitstoot van een retourtje balie staat bijvoorbeeld gelijk aan 6 jaar lang geen vlees eten en 15 jaar lang korte douchen. De komende jaren... He's very fast, yeah. Lantai 2 adalah pabrik bola di mana bola plastik kecil dikirim ke sirkuit di mana para peserta harus mengelompokkannya dalam berat, ukuran, dan warna. Lantai 3 memiliki laboratorium sains raksasa di mana orang dapat melakukan eksperimen sains seperti menguji vitamin C pada zat tertentu. Lantai 4 adalah bagian tentang pikiran manusia. Eksperimen tes memori dan masalah pikiran. Lantai 5 atau dek atas memiliki kafetaria, area bermain anak-anak, dan pemandangan lingkungan kota yang indah. Saat ini saya sedang makan siang di Nemo Museum. Kalau kalian datang ke Nemo Museum ini, jangan lupa kalian makan siang di atap Museum Nemo, ya. Seperti teman-teman bisa lihat di belakang saya, pemandangannya indah sekali dan tempatnya asik banget buat duduk-duduk sambil makan siang. Yuk ikut Suci, kita makan siang dulu. Hai guys, itulah tadi kunjungan kita ke Nemo Science Museum di belakang saya ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Thank you for coming. See you next time. Ciao, ciao. Okay guys, sekarang sebelum kita makan rotinya, kita coba dulu ini pastry-nya ya. Pastry-nya ini setiap Suci berangkat datang ke Paris, Suci selalu beli ke pastry paling enggak satu ya. Itu selalu mereka enak-enak sekali. Teman-teman bisa lihat ya. Bagaimana indahnya mereka membuat pastry ya, dengan ada buah, ada raspberry, ada blueberry, oke. Ini rasanya rasa passion fruit ya. Atau passion fruit itu bahasa Indonesianya apa ya? Suci enggak tahu juga bahasa Indonesianya. Lupa passion fruit. Gimana sih bahasa Indonesia sendiri, masa enggak tahu. Oke, sekarang kita coba rasanya seperti apa ya. Bagaimana ini cara ngambilnya? Mau dipegang nanti takut rusak. Tapi di dalam perut juga bakalan rusak ya. Yummy. Oh, udahlah. Main gigit aja. Pertama kali kita gigit coba.
gigit apa namanya raspberry-nya ya. Oh my god. Seperti makan surga, tau gak sih? Ya ampun, enak banget. So yummy. Ini teman-teman bisa lihat. Di dalamnya ada ijo, ada raspberry-nya, dan di luar passion fruit-nya. So yummy. Enak banget. Ada manis-manisnya. Ada asam-asamnya. Ya. So yummy. So special. Kalau kalian berada di Paris, nggak usah susah-susah ke restoran mahal-mahal. Kalian ke Boulangerie aja, coba aja apa-apa yang agak aneh-aneh. Suci suka warna ini karena ada kuning-kuning, ada merah-merah, meriah banget. Oh ya, inilah dia cake paling enak. Good. Hi guys, hari ini Suci mau ajak kalian ke Museum Science Museum di Amsterdam yang